for Audio Production. Support 69 Project. Selamat pagi dulur. Kali ini saya sudah ada di lokasi cek soundnya Brewok ya. Hari ketiga setelah dari sekolah lewajak Brewok pindah ke sini. Untuk di sini desanya namanya Desa Pakem Wajak. Untuk lewatnya tadi lewat pasar itu ya dulur. Untuk informasi parkir hari ini 20.000 saja tanpa ada HTM ya dulur. Untuk dancernya insya Allah nanti ada 3 dancer untuk hari pertama ini. Dan juga untuk di depan saya sudah terlihat penampakan juga Brewok dan juga Gempar ya, tapi masih ditutup terpal untuk Gempar Pro audionya. Untuk lokasi operatornya nanti ada di sini. Lokasinya ini seperti lapangan, cuma mungkin ini bekas lahan kosong ya, karena apa itu tanahnya tidak rata. Nah, tampak di sana juga ada teman-teman YouTuber yang lain yang sudah datang pagi ini. Untuk info lokasinya nanti bisa lihat di deskripsi atau di komentar aja, nanti di komentar yang paling atas nanti saya taruh untuk lokasinya. Untuk Brewok kali ini tetap membawa amunisi yang sama seperti yang di Sukolilo Wajak ya. Full cobre. Ada 15 subwoofer. Untuk gambarnya masih tertutup, jadi belum tahu ini berapa sub yang dibawa. Kita lihat ke belakangnya dulu. Nah, di sini sudah ada 2 armada Brewok dan juga ada genset di dalam. Oke, kita lihat di sini Gempar membawa 12 subwoofer ya dulu. Terus di atas ini ada lumitnya 2, terus ditambah ada mid hacknya 4 ya. Jadi 2 kanan 2. Untuk Brewok sama seperti yang kemarin, di sini ada 15 subwoofer ditambah linre yang legendnya itu ada 8. Terus untuk aslinya juga ada 8. Untuk lampu-lampunya belum dipasang dulur. Lampu beam parlet juga belum dipasang.
krunya masih tidur mungkin ya, kecapean soalnya habis selesai acara di mana itu Sukalila Wajak, langsung berangkat ke sini, langsung menata amunisinya. Jadi pagi ini masih tidur, kebanyakan juga masih tidur. Oke dulur, mungkin itu ya yang bisa saya informasikan pagi ini. Untuk info lokasinya nanti bisa dicek di komentar yang paling atas. Nah dulur, untuk lokasi pedagangnya ini ada di sebelah bawahnya ya, sebelah kiri sound system. Area apa itu? Para pedagang. Nah di sini ini lahan kosong kayaknya ya, bekas tanaman rumput. Oke dulur, nanti lewatnya sini, parkirannya nanti ada di jalan yang masjid itu tadi ya. Terus ke sini jalan kaki lewat paving ini. Sini teman-teman kita kumpul. Oke dulur, terima kasih ya, cuma segitu yang bisa saya informasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.